tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Hakim seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3, seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021. Pertama, menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3, seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Kota Sofifi pada tanggal 22 Oktober 2021, Ketua tertanda Profesor Dr. Haji Sayyid Agil Husin Al-Munawar MA, Sekretaris Dr. Haji Ali Zawawi MA. Lampiran keputusan Dewan Hakim seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara nomor 03/DH/STKHN26/2021 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3, seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. 1 Romawi, cabang tilawah Al-Quran. A, golongan dewasa. Qori terbaik 1. Nama Muhammad Mas'ud. Jumlah nilai 98,83 utusan Provinsi Jawa Tengah. Terbaik 2, atas nama Daniel Muhammad Hubaibillah. Jumlah nilai 98, utusan Provinsi Jawa Timur. Terbaik 3, atas nama Muhammad Rizqon. Jumlah nilai 96,33, utusan Provinsi Kalimantan Selatan. Qori harapan 1, Tantan Gital Barozi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan 2, Haji Dasrizal, SSI, Sumatera Barat. Harapan 3, atas nama Budiman, utusan Provinsi Banten. Qori'ah terbaik. Terbaik 1, atas nama Yuni Wulandari. Nilai 97,66, utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Terbaik dua atas nama Adila Latifah. Jumlah nilai 96,83. Utusan Aceh Nangror Darussalam. Terbaik tiga, Sri Rahmadani. Jumlah nilai 95,66. Utusan Provinsi Sumatera Utara. Qariah Harapan. Harapan 1, Dina Andriani, Provinsi Kalimantan Selatan. Harapan 2, Yanti Susanti, utusan DKI Jakarta. Harapan 3, Diah Maghfirah Wahyuni, utusan Jawa Timur. B, golongan anak-anak. Qari terbaik. Terbaik satu, Ahmad Isbat Ramadhani, nilai 98,33, utusan DKI Jakarta. Terbaik dua, Abdad Fatah Fawaz, nilai 97,17, utusan Provinsi Jawa Timur. Terbaik tiga, Nanda Anan Mumtaz, jumlah nilai 95,33, utusan Provinsi Kepulauan Riau. Qari Harapan. Harapan satu, Muhammad Zaki Fathur Rahman, Provinsi Banten. Harapan dua, Muhammad Ihsan Ramadan, Provinsi Jawa Barat. Harapan tiga, Akmal Fadilah, utusan Kalimantan Barat. Qariah terbaik. Satu, atas nama Khairatun Nisa, jumlah nilai 98,67. Utusan DKI Jakarta. Dua, Malika Khaira Khalqillah, jumlah nilai 97,53. Utusan Kalimantan Barat. Terbaik tiga, Zalfa Imratul Mufliha, jumlah nilai 95,66, utusan Provinsi Sumatera Utara. Qariah Harapan. Harapan satu, Cindy Aulia Wulandari, utusan Provinsi Sumatera Selatan. Harapan dua, Tias Dwi Pratiwi, utusan Kalimantan Tengah. Harapan tiga, Nadia Aqilah Rifdah, utusan Provinsi Jawa Timur. Dua Rumawi, cabang Hifzul Quran. A, golongan satu juz dan tilawah. Hafiz terbaik. Terbaik satu, atas nama Mahesa Raditya, nilai 98,08, utusan DKI Jakarta. Terbaik dua, Farel Piransyah, jumlah nilai 97,25, utusan Provinsi Bangka Belitung. Terbaik tiga, Ilei Naki Sukya Gilba, nilai 96,33, utusan Provinsi Lampung. Hafiz Harapan. Harapan satu, Kasbul Anwar, Kalimantan Tengah. Harapan dua, Aljuanda Kurniansyah, Provinsi Riau. Harapan tiga, Ahmad Husnan
Naim Nasution, utusan Provinsi Sumatera Utara. Hafizah terbaik. Nama terbaik satu, Mufidatul Husna. Jumlah nilai 97,92. Utusan Kalimantan Selatan. Terbaik dua, Rahmi Azkia Al-Farisi. Nilai 97,67. Utusan Provinsi Kepulauan Riau. Terbaik tiga, Izzah Qurrata Ain. Jumlah nilai 96,92. Utusan Provinsi Maluku Utara. Perlu saya tambahkan bahwa ini adalah peserta terkecil, umur baru 7 tahun. Hafizah Harapan 1, Jayanti Mandasari, DKI Jakarta. Harapan 2, Helpina Eka Pumio, Provinsi Banten. Harapan 3, Siratul Ummah, Provinsi Aceh, Nangro Darussalam. Golongan 5 juz dan tilawah. Hafiz terbaik. Terbaik satu, atas nama Muhammad Izar Mahfuz. Jumlah nilai 97. Utusan Provinsi Jawa Timur. Terbaik dua, atas nama Andika Pangestu. Jumlah nilai 96,79. Utusan Provinsi Kepulauan Riau. Terbaik tiga, Muhammad Royan. Jumlah nilai 95,58. Utusan DKI Jakarta. Hafiz Harapan. Harapan satu, Muhammad Basori Alwi. Utusan Jawa Barat. Harapan dua, Habibi Aidil. Utusan Sulawesi Tengah. Harapan tiga, Ahyan Mustafi Taufik. Utusan Sulawesi Selatan. Hafizah terbaik. Terbaik pertama, Sumaya Elhansa. Jumlah nilai 98,08. Utusan Provinsi Banten. Terbaik dua, Hasna Sofwatul Aziza. Jumlah nilai 97,66. Utusan Provinsi Jawa Barat. Terbaik tiga, Fitrah Ramadhani. Jumlah nilai 96,12. Utusan Sulawesi Tengah. Hafizah Harapan. Harapan satu, Arfah Ulandari. Utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Harapan dua, Sahula Ruzni. Utusan Provinsi Aceh Nangro Darussalam. Harapan tiga, Fathiyah Arafah Absyah. Utusan Provinsi Sumatera Barat. C, golongan 10 juz. Hafiz terbaik. Atas nama yang pertama, Muhammad Hamdi. Jumlah nilai 99,50. Utusan Provinsi Sumatera Utara. Ini nilai tertinggi. Harapan terbaik dua, Hafiz terbaik dua, Iqbal Aris Maulana. Jumlah nilai 99,17. Utusan Provinsi Jawa Timur.
Hafiz terbaik 3 atas nama Zaki Muhammad Al-Ghani. Jumlah nilai 98,17 utusan Provinsi Jawa Barat. Hafiz Harapan. Harapan 1 atas nama Kemas Abdurrahman Hudzaifi, utusan Provinsi Sumatera Selatan. Hafiz Harapan 2 atas nama Fathur Rahman, utusan Provinsi Kalimantan Barat. Harapan 3 atas nama Muammar Fahmi Alwi, utusan DKI Jakarta. Hafizah terbaik. Terbaik pertama atas nama Fatihah Az-Zahra. Jumlah nilai 99. Utusan Provinsi Papua. Terbaik 2 atas nama Himmatul Ulia Raihana. Jumlah nilai 97,50, utusan Provinsi DKI Jakarta. Terbaik 3 atas nama Musta Dewi Indriani. Jumlah nilai 96,08, utusan Provinsi Kepulauan Riau. Hafizah Harapan. Harapan 1, Nurul Iffah Humaira, utusan Provinsi Sulawesi Tenggara. Harapan 2, Naimatuz Zahra, utusan Provinsi Sumatera Selatan. Harapan 3, Nidaul Aulia, utusan Provinsi Jawa Barat. D, golongan 20 juz. Hafiz terbaik. Terbaik pertama atas nama Imaduddin Rajabi. Jumlah nilai 98. Utusan Provinsi Jawa Timur. Terbaik 2 Bayu Wibisono Damanik. Jumlah nilai 96,58. Utusan Provinsi Riau. Terbaik 3, Zulfi Zain Al-Faruq. Jumlah nilai 94. Utusan Kalimantan Timur. Hafiz Harapan. Harapan 1, Ahmad Reza Fahlevi. Utusan Provinsi Papua. Harapan 2, Ahmad Tontowi Sofa Siagian, utusan Provinsi Sumatera Utara. Harapan 3, Yandri F. Daulay, utusan Maluku Utara. Hafizah terbaik. Terbaik 1, atas nama Nuria. Jumlah nilai 99,25. Utusan Provinsi Kalimantan Selatan. Terbaik 2, Alvina Saida. Jumlah nilai 98,75. Utusan Provinsi Jawa Barat. Terbaik 3 atas nama Qurrota A'yun. Jumlah nilai 97,66. Utusan Provinsi Jawa Timur. Hafizah Harapan. Harapan 1, Siti Rahmah, Provinsi Jambi. Harapan 2, Nidaur Rahmi Mardani, Provinsi Gorontalo. Harapan 3, Aida Ainun Balqis, utusan Provinsi Maluku Utara. E, golongan 30 juz.
hafiz terbaik atas nama Zahron Auzan. Jumlah nilai 99,33. Utusan Provinsi Sumatera Utara. Terbaik dua, Bintang Fadila Putra. Jumlah nilai 96,66. Utusan Provinsi Riau. Terbaik tiga, El Muhammad Khairul Razak Al-Hafizi. Jumlah nilai 95,50. Utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hafiz Harapan. Harapan satu, Henry Ahmad Paturusi. Utusan Maluku Utara. Harapan dua, Husam Muhammad Ibrahim, utusan Provinsi Jawa Tengah. Dan harapan tiga, atas nama Al-Hasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hafizah terbaik. Terbaik pertama, atas nama Fatimah Zahratul Mujahidah. Jumlah nilai 96,33. Utusan Provinsi Jawa Tengah. Terbaik dua, Indana Zulfa. Jumlah nilai 96,17. Utusan DKI Jakarta. Terbaik tiga, Sri Rahayu Lestari Putri. Jumlah nilai 94,83. Utusan Provinsi Kepulauan Riau. Hafizah Harapan. Harapan pertama, Eva Hafidatur Rahmah. Utusan Provinsi Sumatera Selatan. Harapan dua, Usi Pawinari. Utusan Sulawesi Tenggara. Harapan tiga, Salwa Salsabila, utusan Nusa Tenggara Barat. Tiga Romawi, cabang Tafsir Al-Quran, golongan bahasa Arab. Mufassir terbaik. Terbaik satu, atas nama Rusdi Haris Dwi Putra. Jumlah nilai 190,83. Utusan Provinsi Sumatera Barat. Terbaik dua, Amrozi Abdillah. Jumlah nilai 190. Utusan Provinsi DKI Jakarta. Terbaik tiga, atas nama Medi Hamzah. Jumlah nilai 182,17. Utusan Provinsi Sumatera Selatan. Mupasir Harapan. Harapan satu, Misbahul Munawar. Utusan Provinsi Aceh Nangro Darussalam. Harapan dua, Muhammad Istighfari Robbani. Utusan Provinsi Jawa Barat. Harapan tiga, atas nama Ibrahim, utusan Kalimantan Timur. Mufassirah terbaik. Terbaik pertama, atas nama Jihan Afifah. Jumlah nilai 191,17. Utusan Provinsi DKI Jakarta. Terbaik dua, Nur Faizah Jamaluddin. Jumlah nilai 189,33. Utusan Provinsi Sulawesi Selatan. Terbaik tiga, Marjiatul Maghfirah. Jumlah nilai 177,50. Utusan Provinsi Jawa Timur. Mupasir Harapan.
Harapan satu, Fitri Mardiyah, utusan Provinsi Sumatera Barat. Harapan dua, Anissa Maulida, utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terbaik, harapan tiga, Perima Melati, utusan Sumatera Selatan. Cabang Musabaqah Al-Hadis. A, golongan hafalan 100 hadis dengan sanad. Muhaddis terbaik. Terbaik satu, Atsal Taufiqi Nandito. Jumlah nilai 99,32. Utusan Provinsi Jawa Timur. Terbaik dua, atas nama Makinun Amin. Jumlah nilai 98,15. Utusan Provinsi DKI Jakarta. Terbaik tiga, Muhammad Rafli. Jumlah nilai 97,66. Utusan Provinsi Gorontalo. Muhaddis harapan. Harapan satu, Rizki Ardiansyah Siregar. Utusan Provinsi Sumatera Utara. Harapan dua, Ari Apriyadi. Utusan Provinsi Banten. Dan harapan tiga, Hanifuddin Mukhtasor. Utusan Provinsi Jawa Barat. Muhaddisah terbaik. Terbaik satu, atas nama Nurjannah Nasution. Jumlah nilai 98,99. Utusan Provinsi Sumatera Utara. Terbaik dua, atas nama Siti Nuryani. Jumlah nilai 98,48. Utusan Provinsi Riau. Terbaik tiga, Sarmila. Jumlah nilai 97,48. Utusan Provinsi Banten. Muhaddisah harapan. Harapan pertama, Irma Juliana Hasbullah, Provinsi Sulawesi Selatan. Harapan dua, Yuli Aulia, Provinsi Aceh, Nangro Darussalam. Harapan tiga, Siti Nur Hayati, utusan Provinsi Jawa Barat. Golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad. Muhaddis terbaik. Terbaik pertama atas nama Muhammad. Nilai 98,16. Utusan Provinsi Banten. Terbaik dua, Rozin Nasrullah. Jumlah nilai 95,32. Utusan Provinsi Sulawesi Selatan. Terbaik tiga, Abror Sadat. Nilai 91,50. Utusan Provinsi Riau. Muhaddis harapan. Harapan satu, Muhammad Zaid Rusdi, Provinsi Sumatera Utara. Harapan dua, Ahmad Fahru Rehma, urusan Provinsi Jawa Barat. Harapan tiga, Muhammad Hussein Fakhruddin, utusan Provinsi Jawa Tengah. Muhaddisah terbaik. Terbaik pertama atas nama Sabila Hasibuan. Jumlah nilai 98,50. Utusan Provinsi Sumatera Utara. Terbaik dua, atas nama Rosdiana. Jumlah nilai 98,46. Utusan Provinsi Banten. Terbaik tiga, Kifma Wardatul Jannah.
Jumlah nilai 91,66. Utusan Provinsi Riau. Muhaddisah Harapan. Harapan pertama, Mutmainnah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapan dua, Silpira Gusti Ayu, utusan Sumatera Selatan. Harapan tiga, Nur Afifah, utusan Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Kota Sofifi pada tanggal 22 Oktober 2021, Dewan Hakim Ketua Tertanda Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA, Sekretaris Dr. Haji Ali Zawawi MA. Keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara nomor 04 garing KPDH garing STKHN 26 garing 2021 tentang penetapan juara umum dan peringkat 10 besar Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional yang ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara tentang penetapan juara umum dan peringkat 10 besar Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021. Pertama, menetapkan kafilah-kafilah provinsi di bawah ini sebagai juara umum dan peraih peringkat 10 besar Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara sebagai berikut. Satu, DKI Jakarta. Kedua, Jawa Timur. Ketiga, Sumatera Utara. Keempat, Banten. Kelima, Riau dan Kalimantan Selatan. Keenam, Jawa Tengah. Ketujuh, Kepulauan Riau. Delapan, Jawa Barat. Sembilan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. 10 Sumatera Barat dan Papua. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Kota Sofifi pada tanggal 22 Oktober 2021, Dewan Hakim Ketua ditandatangani Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA, Sekretaris Dr. Haji Ali Zawawi MA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para pemenang atau juara pada Seleksi Tilawatil Quran dan Al-Hadis tingkat nasional tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. K. Haji Said Agil Husin Al-Munawar yang telah membacakan keputusan Dewan Hakim. Selanjutnya, mohon berkenan kami undang Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Zainud Tauhid Sa'adi MSI, untuk memberikan ucapan selamat kepada
pemenang atau juara pertama. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sekali lagi kami mengundang dengan hormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Zainud Tauhid Sa'adi MSI, dan kami undang dengan hormat Gubernur Maluku Utara, Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba LC, dan kami undang dengan hormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Kamarudin Amin, untuk naik ke atas panggung memberikan ucapan selamat kepada para pembaca dan pemenang terbaik. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus untuk para pemenang STQI tahun 2021. Merupakan kebanggaan bagi kita semuanya. Al-Quran tetap membumi di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersilahkan kepada para pemenang yang sudah diberikan ucapan selamat untuk kembali ke tempat. Kepada para juara pertama, silakan. Kemudian ucapan selamat kepada pemenang atau pembaca terbaik 2. Gubernur Maluku Utara sedang memberikan ucapan selamat kepada pemenang juara kedua. Dan selanjutnya dipersilakan kepada para pemenang juara kedua untuk kembali ke tempat. Berikutnya Wakil Menteri Agama Republik Indonesia akan memberikan ucapan selamat kepada pembaca dan pemenang pertama pada pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan Al-Hadis tingkat nasional 2021.
Kepada para pemenang juara pertama, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selamat untuk kepada para pemenang. Berikutnya adalah penyerahan secara simbolis bonus pembinaan dari Gubernur Provinsi Maluku Utara kepada juara harapan yang akan diwakili oleh 3 orang kafilah. Silakan untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, Irma Juliana Hasbullah dari Sulawesi Selatan. Yang kedua, Ari Apriyadi dari Provinsi Banten. Dan yang ketiga, Siti Nurhayati dari Provinsi Jawa Barat. Dan berikutnya, bonus secara khusus diberikan langsung oleh Gubernur Maluku Utara kepada Kafilah Khusus Maluku Utara, kepada Yandri F. Daulai, Aida Ainun Balkis, dan Iza Kurrata Ayun. Dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati, secara khusus Gubernur Maluku Utara akan memberikan bonus pembinaan kepada Kafilah Maluku Utara dan secara simbolis akan diberikan kepada Yandri F. Daulai, Aida Ainun Balkis, dan Iza Kurrata Ayun. Silakan untuk naik ke atas panggung untuk nama-nama yang telah kami panggil. Bonus pembinaan ini sebagai sebuah penghargaan dari Gubernur Maluku Utara kepada para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran yang senantiasa melantunkan Al-Quran setiap pagi dan petang. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Kafilah Khusus Maluku Utara, silakan untuk naik ke atas panggung. Kami panggil kembali Yandri F. Daulai, Aida Ainun Balkis, dan Iza Kurrata Ayun. Silakan untuk naik ke atas panggung. Ya. Baik, kita saksikan bersama penyerahan bonus kepada kafilah yang diwakili oleh 3 orang kafilah. Kami persilakan kepada Gubernur Maluku Utara untuk menyerahkan secara simbolis bonus pembinaan.
Terima kasih. Tiga lagi dari Maluku Utara khusus diberikan gubernur. Bonus khusus untuk kafilah Maluku Utara oleh Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara. Baik, terima kasih. Dipersilahkan kepada para penerima bonus pembinaan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, pada pelaksanaan STQ Nasional tahun 2021 yang ke-26 ini, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pelaksanaan tahun ini, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia terpanggil memberikan beasiswa kepada seluruh kafilah yang telah berlomba dalam ajang seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021. Mohon dengan hormat kami undang pimpinan Basnas Republik Indonesia, Bapak Profesor Kamarudin Amin untuk memberikan secara simbolis beasiswa kepada perwakilan kafilah. Kepada perwakilan kafilah atas nama Khairun Nisa dari DKI Jakarta dan Endri Ahmed dari Maluku Utara, dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Mohon berkenan pimpinan Basnas Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin untuk menyerahkan secara simbolis beasiswa. Baik, kepada para penerima beasiswa dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini bersama kita dengarkan pengumuman juara umum seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021. Peraih juara umum seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Maluku Utara adalah DKI Jakarta. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan Piala Presiden diserahkan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Ketua LPTQ DKI Jakarta, Bapak K.H. Rohimin. Kami silakan kepada Ketua LPTQ DKI Jakarta, Bapak K.H. Rohimin. Thank you.
Hadirin yang berbahagia, kita akan saksikan penyerahan Piala Presiden Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Nasional ke-26 dari Menteri Agama Republik Indonesia kepada Ketua LPTKI Provinsi DKI Jakarta Bapak Kiai Haji Rohimin. Kepada Menteri Agama Republik Indonesia didampingi oleh Dirjen Bimas Islam dan didampingi Gubernur Provinsi Maluku, kami mohon berkenan untuk penyerahan Piala Presiden Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Nasional tahun 2021. Setelah penyerahan Piala Presiden, kami persilakan untuk foto bersama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan Piala Presiden Seleksi Tilawatil Quran tahun 2021. Mohon berkenan kepada Bapak untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada bapak-bapak untuk kembali ke tempat.